Hey sobat pecinta kuliner, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa di channel Dapur Ifat. Kali ini Ifat akan memasak ikan pari asam pedas. Oke, sobat semua, kita mulai ya. Oke, sobat semua, untuk memasak ikan pari asam pedas ini, bahan-bahan yang kita perlukan di sini, saya menggunakan ikan pari yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong seberat 1 kilo ya. Dan jeruk nipis untuk nanti dimarinasi supaya tidak terlalu amis baunya. Kemudian tomat ya, buah tomat 2, kemudian terasi ya, sekitar 10 gram. Dan bawang merah, bawang putih, kunyit. Nah, sini ada lengkuas ya. Serai, kemudian cabe ya, cabe rawit dan cabai keriting, dan di sini ada asam jawa ya, nanti dicampurkan dengan air ya, dicairkan dengan air. Kemudian gula pasir saya gunakan di sini 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamur 1 sendok teh. Terlebih dahulu ya, kita marinasi dulu ya, diperas dengan jeruk nipis ikan parinya ini, supaya menghilangkan bau amisnya ya. Kemudian bumbu-bumbu tadi ini kita, ini yang kita potong ya, tomatnya. Sedangkan yang lainnya, bumbu-bumbu yang lainnya, kita bisa yang keras-keras kita iris dulu, nanti di blender ya, atau dihaluskan. Ini kita potong kecil dulu, nanti kita haluskan dengan blender. Supaya dipotong kecil gini supaya tidak keras ya pada saat blender. Oke, ya. Kita masukkan nanti ya. Oke, ini yang akan di blender. Sementara untuk tomatnya nanti kita tidak usah di blender ya, tomatnya ya dimasak nanti pada saat hampir mati. Oke, sekarang Ifat proses untuk memasak ikan pari asam pedasnya. Tunggu ya, maknyus pokoknya. Sekarang ini minyaknya sudah panas ya. Yang bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya, sudah di blender, kita masukkan semuanya. Nah, ya. Wah, harum sekali ini. Kemudian terasi ya. Terasinya tadi manyus deh pokoknya. Ditumis sampai dia kuning ya, mengapa harum baunya. Ini yang bikin maknyus ini, terasinya ini. Nah, oke, sekarang kita masukkan ikan parinya tadi. Sambil kita aduk-aduk biar bumbunya merata. Oke,
air asamnya kita masukkan. Setelah itu masukkan garamnya, kemudian gula ya, dan kaldu jamurnya ya, semuanya masukkan. Lalu kita aduk-aduk, tunggu nanti hingga ikan parinya matang. Baru setelah itu terakhir baru kita masukkan tomatnya. Jangan dimasukkan tomatnya duluan ya. Prosesnya agak lama sedikit, jadi kita tambahkan air biar matang. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sobat semua, ini ikan parinya kelihatan sudah hampir matang, sudah kuahnya sudah mengental. Sekarang kita masukkan tomatnya ini. Jadi kita aduk sebentar sebelum kita angkat. Jadi ya, tomatnya tidak perlu lama-lama ya. Ini sudah mengental ya. Oke sobat, ini sekarang ikan pari asam pedasnya sudah matang ya. Sekarang siap untuk kita plating. Wah, maknyus sekali ini ikan parinya ini. Mantap deh. Jadi sobat semua bisa coba di rumah ya dengan resep Om Ifat ini. Oke, sobat semua, sekarang ikan pari asam pedasnya sudah selesai saya masak, tinggal nanti disantap. Dan sobat semua, jangan lupa nanti untuk di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Dapur Om Ifat. Terima kasih dan selamat mencoba.